Banyak negara-negara sekarang, negara-negara yang sedang berkembang di Afrika, sekarang melihat ke kita. Mereka mau contoh kita. Bagaimana bisa negara keempat terbesar dalam jumlah penduduk di dunia sekarang kok bisa memelihara keutuhan, memelihara persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara, tiap negara yang kaya pasti menimbulkan iri dari kekuatan-kekuatan luar. Dari dulu Nusantara ini selalu diganggu oleh bangsa-bangsa asing. Saya tidak mengajarkan untuk kita benci sama bangsa asing. Tidak. Kita tidak boleh curiga sama bangsa asing. Tapi kita harus waspada. Dan kita harus menjaga diri kita yang baik.